bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, dan dihadiri oleh Kepala OPT, Perwakilan Bank 9 Jambi, beserta Forkopimcam Muara Tembesi. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, kembali menghadiri panen raya padi yang diselenggarakan oleh kelompok tani Sinar Fajar dan kelompok tani Sumber Mulyo. Dalam sambutannya, Bupati Batanghari menyampaikan, sektor pertanian merupakan sektor utama dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari. Bupati Fadil juga mengatakan pihaknya akan terus membenahi sarana dan prasarana penunjang sektor pertanian di Batanghari. Seiring zaman manusia tambah banyak, orang kita ini makan utamanya beras. Jadi beras itu pangsa pasar itu buka terus. Tidak usah jual-jual jauh, jual di Tembesi ke be, habislah beras kita. Belum lagi kabupaten-kota lain yang produksi beras itu, termasuk Indonesia nih, yang berasnya masih sangat tergantung dengan Vietnam dan Myanmar. Jadi potensi pasar secara ekonomi itu sangat besar di sawah. Kemudian kita juga, visi misi kita konsen ke sawah ini, Bapak Ibu semua. Jangan sampai petani mengelola sesuatu tapi susah jualnya. Dulu ingat kita zaman dulu pemerintah ngajak nanam kakao, coklat bahasanya dulu. Sudah ditanam, berbuah, tidak tahu nak jualnya kemana. Sudah itu ada pula program jagung dulu, sudah ditanam, tidak tahu lagi nak jualnya kemana. Kalau sawah ini jelas, tidak bisa pemerintah fasilitasi kita jual dewek pun laku dia. Nah ini secara ekonomi sangat menguntungkan. Kemudian apalagi kalau kita punya sawah ini Bapak Ibu semua, pasti lebih sehat. Karena beras kita lebih jelas asal-usulnya. Kalau beras dari orang lain, ya jelas asal-usulnya. Entah dicampurnya apa di situ kan. Nah, orang Jambi ini tidak ada cerita. Nah, makan lain pun masih tidak makan beras lah. Diketahui, dalam kesempatan tersebut, terdapat total 35 hektar lahan padi siap panen, dengan rincian 25 hektar milik kelompok tani Sinar Fajar dan 15 hektar milik Sumber Mulyo. Adapun bibit padi yang ditanam ialah berjenis impari yang berasal dari bantuan pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dengan total bantuan bibit sejumlah 450 kg. Muhammad Aryuda, Cek TV, melaporkan.